Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dengan didampingi oleh Bupati Padang Pariaman, Ketua DPRD serta para pejabat terkait dan masyarakat melepas sebanyak 22.000 benih ikan di area irigasi umum yang terletak di Nagari Aye Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Benih ikan yang ditebar terdiri dari 12.000 benih ikan nila, 5.000 benih puyuh, dan 5.000 benih tawes. Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan bahwa bibit ikan yang sudah ditebar harus dirawat dan diperhatikan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Audi Joinaldi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan stok populasi ikan di perairan umum yang berpedoman pada kaidah pelestarian sumber daya perairan, sekaligus untuk melestarikan keanekaragaman hayati sumber daya ikan di perairan umum. Manfaat lain yang disampaikan oleh Wakil Gubernur adalah agar bisa meningkatkan kerjasama dan kekompakan warga, serta meningkatkan kepedulian akan kebersihan lingkungan. Tim Liputan TV Desa melaporkan.